Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vapers, kawan-kawan. Di video kali ini kita kedatangan Cotton. Nah, ini dia. Tuh, ada tulisan, once you go fiber, you will never go back to Cotton. Yes. Udah tahu? Ini Cotton apa? Holy Fiber. You know my heart will follow you tomorrow. Ini dia Cotton Holy Fiber. Jadi ini Cotton Holy Fiber dapat di pouch dan di dalamnya kita dapat Cotton. Yes. Dua Cotton Holy Fiber. Oke. Okay. Assalamualaikum, tolong langsung lihat tampak dekat dari Cotton Holy Fiber. Ini dia tampak dekat dari Holy Fiber Cotton. Kita dapat pouch yang keren, isinya tulisan Holy Fiber Premium Wicking Material. Terus di sini ada tulisan once you go fiber, you will never go back to Cotton. Jika kamu menggunakan fiber, kamu tidak akan balik lagi ke Cotton. Oke. Kita dapat dapat dua kapas. Dan kita langsung lihat ini tampak dekatnya, dan di sini tulisan Holy Fiber Premium Wicking Material, tulisan you deserve the best, terus extreme performance and durasi, made in USA. Oke, okay. Terus bagian belakang tulisan Holy Fiber push the limits of your vaping experience dan bla 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 bla, itu banyak banget tuh keterangannya. Ada Instagramnya Holy Juice Lab. Instagramnya jangan lupa di follow Holy Juice Lab, dan ada Facebooknya juga sama Holy Juice Lab. Distribusi by Holy Juice Lab, Prancis. Wow, dari Prancis loh, tuh lihat. Prancis apa USA? Nah, ayo lo. 7 gram dan kita langsung buka aja. Tak keluarin tuh. Wow. Ini kapasnya gimana ya? Unik. Teksturnya ini unik, betul, serius unik. Tuh, dia dalam satu paket ini dapat 4 helai dan tebal banget, dan teksturnya geli-geli gimana gitu. Geli-geli ya, pokoknya unik lah, licin, geli, enak lah dipegang-pegang gini tuh. Mungkin serat fibernya ya, sampai teksturnya itu unik banget gitu. Dan ini panjangnya kira-kira berapa ya, 10-20 cm, ya kurang lebih begitulah, 10-20 cm. Dan ini tebal banget, jadi bisa bahagi berapa, 1, 2, 3, bisa bagi 3 apa 4. Kita langsung coba aja. Oke, kita sekarang coba di sini, Phobia RDA. Kita langsung coba di Phobia, kita langsung potong kapasnya, kira-kira segini cukup. Yes, dan ini bisa bahagi berapa, 1, 2, 3, ya benar kan, bisa bagi 3. Kita langsung coba ya, wicking, kita wicking. Ada yang nyangkut, ini agak susah ya, ada yang nyangkut. Nah, dia masuk. Ini buat nge-wicking ini agak susah ya. Dan kapasnya tuh, gimana gitu, ya lama. Gak bisa di itu,
Ya apa? Disisir. Disisir, disisir apa dia? Ya pokoknya harus pas lah ukurannya. Kalau kita yang tadi satu ini, yang satu lain ini kita bagi 3 tuh dapat. Dan pas di ukuran 3. Diameternya 3, pas di diameter 3 ya. Oke. Sekarang langsung potong. Sampingnya. Kenapa kita potong nggak di tarik-tarik dulu, disisir dulu? Karena ini kalau ngesisir susah ya. Apa kepanjangan? Kayaknya kepanjangan. Kamu lagi dikit, oke. Ini juga. Karena teksturnya ini yang unik, jadi susah buat dipotong. Setelah terong lihat tampak dekat dari cotton holy fiber, sekarang terong langsung cobain. Dan kenapa kita pakai di fobia bukan di drop? Ada alasan tersendiri kenapa kita pakai di fobia. Jadi jangan skip, jangan di akhir video nanti kita ada sesuatu yang kita bakal kasih tahu kenapa kita pakai cottonnya di fobia RDA bukan di drop, karena ada sesuatu yang pastinya teman-teman semua pengen tahu kualitas dari cotton holy fiber ini. Oke. Sekarang kita langsung cobain aja cottonnya itu, dan kita pakai liquid twist banana dari Panda Brewer. Dan untuk settingannya kita pakai coilnya Alien Optimus dari Coil Gear, RDA nya Pobia RDA, dan mod nya Asmodus Lustro. Oke. Sekarang kita langsung cobain. Kita langsung cobain. Kita basahin dulu ya, basahin dulu. Oke. Terus sekarang dan kita langsung cobain aja. Kita atur airflow nya dulu. Oke. Dan langsung cobain. Ini penyerapannya ini bagus ya. Cuttonnya ini penyerapannya ini bagus. Oke, di sini kualitas cuttonnya ini bagus, terus penyerapannya bagus, terus manisnya naik, tapi di sini TH-nya ini emang benar, TH-nya ini agak turun, jadi nggak terlalu naik TH-nya di sini, hanya manisnya yang naik banget. Rasanya itu langsung keluar ya, di pas pertama kali puff itu rasanya itu langsung keluar, terutama manisnya. Worth it? Yes, worth it. 45.000 udah dapat kapas yang kayak gini. Dan kita sobat cerita, kita sobat cerita dengan orangnya dari Holy Fiber. Dia bilang itu cotton ini bisa bertahan sampai 4 sampai 5 hari loh. Serius. Cotton ini dia bisa bertahan 4 sampai 5 hari. Itu kata dari orang Holy Fiber. Oke, jangan lupa nanti di akhir video kita bakal kasih perbandingan kualitas kapas Holy Fiber ini itu bagaimana, dan jangan di skip, pokoknya tonton terus sampai habis, dan sampai akhir video nanti ada penjelasannya di situ. Oke, jadi bagi terus sekalian tentang cotton Holy Fiber dari Holy Juice Lab. Nanti terus bakal pulang di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
alasan kenapa kita tadi pakai Pobia. Kenapa kita review kapas Holy Fiber pakai Pobia? Ini alasannya kenapa? Karena di drop RDA ini kita pakai Pobia. Kita pakai Holy Fiber ini. Ini udah 3 hari. Ayam please diam. Ini kita pakai Holy Fiber ini udah 3 hari dan hasilnya tuh bisa dilihat. Ini 3 hari kita pakai liquid yang menurut kita DP manis itu atau manisnya itu kebangetan ya. Manisnya itu manis banget. Dan hasilnya tuh kayak gini. Bisa dilihat. Oh, sorry. Iya, itu dia. Jadi tuh. Nah. Itu dia. Ini hasilnya ini selama 3 hari. Dan ini di Sultan RDA kita pakai kapas Holy Fiber dan ini 5 hari tuh perbandingannya 5 hari dan 3 hari ini liquid yang manisnya manis banget dan ini yang menurut kita enggak terlalu manis atau manisnya pas. Nah ini jadi agak putih yang ini ya, yang ini yang udah padahal udah 5 hari loh tapi masih agak putih dan ini udah agak coklat gitu ya, 3 harinya udah agak coklat tuh, itu perbandingannya tuh. Oke, jadi menurut teman-teman gimana semua? Jadi kapas ini bagus apa enggak ya, balik lagi ke kalian semua. Intinya gue udah kasih perbandingannya, gue udah kasih semuanya, ngasih reviewnya. Tapi menurut kita ini bagus karena ini masih enak. Kita coba ini masih berasa di sini masih berasa di RDA drop ini masih berasa DP rasa liquid dan ini juga masih berasa bagi kita masih enak loh. Masih ada rasa-rasa liquidnya itu masih ada. Oke, jadi begitu dulu. See you next video.